Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وَتَلِينُ بِهَا السُّعُوبُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ إِلَيْهِ مَنْسُوبُ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ يَا اللَّهُ أَجِرْكَلَهْ كَمِي كَفَهَمًا مَنْغَنَئِي الْقُرْآنِ يَا اللَّهُ terangilah hidup kami dengan hidayah petunjuk Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan mukjizat petunjuk Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, walhamdulillah, syukuran ala lillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas nikmat limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita pada malam ni, di mana pada malam ni kita berada di bulan apa? Muharram. Iaitu kalau kita tengok kalendar takwim, kalendar hijrah Islam, bulan Muharram ni ialah tahun baru. Tahun baru 1439 Hijriah. Makna tahun lepas 1438 Hijrah. Tahun ni bila masuk Muharram ni 1439 Hijrah. Maknanya kalendar Islam ni tidak akan sama dengan kalendar orang putih Mak Saleh kita. Kalau kalendar kita bulan ni bulan 10. Bulan ni bulan 10 Oktober. Tapi nak kabarnya bila kita tengok kalendar hijrah, kalendar takwim Islam, kita telah berada di bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ni kita sedia maklum, kita tahu, iaitu tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kabarnya bila masuk je bulan apa ni Muharram ni, kita orang Islam sibuk buat bubur sura. Bila masuk bulan hijrah, bulan Muharram, kita di Malaysia ni terkenal dengan salah satu yang orang kata ibadat sunat tapi jadi trend. Ia jadi adat dah. Terkenal, masyhur. Kita buat sura. Sura. Asyura, bahasa Arab. Kita orang terkenal sura. Bahasa Arab, Asyura. Nak rakyat kepada kita, honing, dak rajin mih kita. Dak rajin mih dalam kita buat bubur sura, tapi kita dak faham apa yang ada dalam bulan Muharram. Sebagaimana bulan Muharram ni yang disebut awal Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah. Maknanya bulan Muharram ni bulan salah satu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hijrah. Hijrah ni hak zaman Nabi kerana nak menyebarkan Islam. Hijrah yang berlaku zaman Nabi kerana nak ajak orang kepada ketuhanan. Tu hak berlaku zaman Nabi. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak ajak manusia zaman tu mengesa akan Allah. Kerana zaman Nabi ni banyak taghut, banyaknya yang menyembah berhala, banyaknya yang tidak beriman kepada ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab itulah Nabi terima perintah berhijrah
daripada kata Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Kenapa Nabi tinggal tempat hak dia kasih, tempat hak dia sayang, kiblat tempat dia semayang, Nabi tinggal? Kerana hijrah. Kerana apa? Nabi nak ajak umat dia tinggal taghut, tinggal yang mana selama ni duk sembah berhala, kepada menyembah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi diperintahkan oleh Allah berhijrah ke Madinatul Munawwarah, kerana nak menyampaikan syiar Islam kepada penduduk Madinah waktu tu. Dan kita kena ingat sejarah hijrah Nabi ni penuh dengan ujian, penuh dengan tipu daya, penuh dengan ancaman, penuh dengan muslihat, penuh dengan ujian yang mana datang pada Nabi tu, siapa tahap Nabi dah nak sangga. Allahu Rabbi, hebatnya perjuangan Nabi dalam menyampaikan Islam kepada umatnya waktu tu. Dan kita perlulah menghayati betul-betul maksud hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada kita orang Islam. Yang mana hari ni bila selesainya tugas Nabi kepada agama Islam, yang mana Islam itu sempurna, lengkap, syumuliyah apabila Nabi tinggal kepada kita. Usia Nabi, setengah hadis tu kata 63 tahun. Setengah hadis kata 64 tahun. Tapi jangan baloh. 63 pun ada pendapat, 64 pun ada pendapat. Ada haul dia, ada apa ni, ijma' dia, ada pendapat jumhur ulama' 64 tahun. Jadi nak royaknya tu Nabi tinggal kesan hijrah. Kita tengok hari ni hak Nabi tinggal kepada kita hari ni, cuba kita tengok Mekah. Yang waktu Nabi berdakwah selama 10 tahun di Mekah, kita tengok hari ni kesan hijrah, kesan dakwah Nabi yang ada di Mekah, seluruh umat Islam yang berada di bumi ni serma menuju ke Mekah. Nak royak kesan hijrah, kesan dakwah Nabi ni seluruh umat Islam dunia, apabila siapa je syiar rukun Islam yang kelima iaitu menunaikan ibadat haji, serma orang di Mekah lah ke. Dan apabila orang faham tuntutan wajib haji dan umrah, semua orang yang berkemampuan yang tak boleh buat haji pakat pergi buat umrah belaka. Mana tempat buat umrah haji ni? Di Makkatul Mukarramah. Mana tempat ibadat yang disyariahkan? Di Madinatul Munawwarah, iaitu tempat bumi Nabi, tempat kubur makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Nak royak dua tempat ni adalah lambang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah dengan Mekah ni lambang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam sampai kiamat. Ingat tak? Syiar Islam yang Nabi tinggal kepada kita, Mekah dengan Madinah ni sampai kiamat. Bukannya habis zaman Nabi tutup Mekah, habis zaman Nabi tutup Masjid Nabawi, tak ada. Benda ni akan terpacak, akan terpelihara sampai kiamat, Madinah dengan Mekah ni. Sebab itulah orang Yahudi, orang Zionis sedaya upaya nak menghancurkan Kaabah. Sebab itulah, sebab dia tahu Dajjal dah nak masuk juga lagi. Dia tahu Ya'juj dan Ma'juj dah nak masuk tanah haram Mekah. Sebab itulah hari ni sedaya upaya orang Yahudi, orang Zionis, dia nak menghancurkan kota Mekah, nak menghapuskan Kaabah. Tapi tak berjaya sebab dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Kaabah ni, Baitillah ni, ialah tempat kiblat umat Islam seluruh dunia. Bukan Malaysia saja, bukan Afghanistan saja, bukan di Turki saja, bukan negara China saja, seluruh, seluruh umat Islam yang ada atas dunia ni kiblat dia sama, iaitu Baitullah, Kaabah, yang mana kita menghadap mata angin barat. Nak khabar kepada kita, dua ni salah satu syiar Islam yang mana Nabi hijrah. Di Mekah Nabi berdakwah selama 10 tahun. Di Madinah selama 14 tahun. Setengah hadis tu kata 14 tahun. Setengah hadis tu kata 15 tahun. Tapi jangan baloh. Dua pendapat ni pun ada belaka. Nak royaknya
Madinah dengan Mekah ni adalah bumi yang Nabi amat kasih. Nabi amat sayang kerana sininglah tempat Islam yang bertapak daripada awal sampai akhir. Kenapa dia sebut Islam tu bertapak daripada awal sampai akhir? Kerana penyatuan umat Islam sampai temu 10 tanda besar hari kiamat di Mekah. Ingat deh, kita buka 10 tanda besar hari kiamat yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Dajjal tidak akan berjaya memasuki kota Mekah. Tak boleh masuk. Ni 10 tanda yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita kena faham. Islam ni Allah pelihara sampai kiamat. Cumanya orang Islam je yang tinggal Islam akhir zaman. Tu kena faham. Nak balik dengan sempena kita masuk bulan Muharram ni, malam ni kita nak bawa hadis ni. Nak royaknya, Islam ni Allah Ta'ala pelihara dia sampai kiamat. Buatlah guana-guana pun atas muka bumi. Manusia atas muka bumi ni hok tak mampu beriman kepada Allah, tak mampu beriman kepada Nabi, dak rugi sikit pun Allah Ta'ala. Dak rugi sikit pun Nabi hok tunggu kita sekarang ni. Hok ruginya siapa? Kita rugi. Sebab kita tinggal Islam. Kita lawan Islam, kita tidak beriman dengan Islam yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik pada hak saya sebut tadi. Bila Islam ni terpelihara di bumi Mekah dan Madinah, menandakan hijrah Nabi ni kesan dia tinggal ni sampai kiamat. Sebab itulah Zionis ke orang kafir, orang Yahudi tidak akan berjaya nak menghapuskan syiar Islam di tanah haram Mekah. Orang kafir, orang Zionis tidak akan berjaya nak hapuskan Islam di bumi Mekah dan Madinah. Kerana ini jaminan Allah. Jaminan Allah pada Islam tu sendiri. Sebab itulah kita kena ingat, kita orang Islam akhir zaman kena faham molek bila masuk bulan Muharram ni. Jangan duk sibuk buat sura je. Jangan duk sibuk kucar kawas sura je. Tapi duk faham Nabi tinggal kita kenapa bulan Muharram ni. Sebab saya duk perhati baru ni. Masuk gelecoh satu Muharram. Gonyoh kawas sura dah. Siap puh dah Facebook ni telefon. Hak saya nak sukanya, hak puh ni nak royaknya caknanya bak buat sura. Tapi Islam tak cakna gitu. Ha ni masalah. Bak buat sura siapa puh dalam Facebook. Saya suka seorang baca Facebook dalam telefon baru ni. Sebab apa? Nak royaknya dia buat bubur sura. Nak royaknya dia buat bubur sura. Bila satu masuk je satu Muharram, kucar sura lalu. Hodoh. Tiga kawar. Yang ambil gambar tengah gonyoh kawah dalam Facebook yato la ilaha illallah. Kita tanya dia, mu buat surah betul lah benda yang dituntut sunat, kita buat surah meraikan ibadat Nabi bulan Muharram ni, tapi mu ikut dak Islam hak Nabi tinggal ni? Soalan dia. Buat surah, buat surah lah, tapi ikut dak Islam hak Nabi tinggal ni? Kalau dak ikut Islam hak Nabi tinggal ni, ambil kawah surah tu ikut atas kepala. Ambil kawah surah tu ikut atas kepala. Dok guna. Dok besar ke bubur Asyura, tapi dok ikut Islam yang Nabi tinggal. Tu nak kabar bulan Muharram ni. Dok guna sikit dok bagi bubur surah, habis sutai kapung. Dok habis sekawah, sekawah lagi bagi kapung sebelah. Dok habis juga sekawah lagi. Nung bagi nung. Kuali teranung teruh. Takut bazir. Dok guna bagi surah. Apabila mudah ikut Islam yang Nabi tinggal. Tu nak khabar malam ni. Supaya kita faham, bila masuk bulan Muharram ni, ingat molek. Nabi bawa Islam kita ni, suruh kita ikut. Jangan kita tinggal Islam di saat akhir zaman ni. Sebab tu nak kait dengan hijrah ni, biar nampak dengan bulan Muharram. Sebab kita tengok lagi, nak boleh ke habis bulan hijrah ni? Nak boleh habis ke bulan Muharram ni, tengok lah. Sejik surah, otomatik. Habis pakat wak surah. Nobuh ayam, nobuh daging, nobuh jagung, macam-macam nobuh. Ubi ketang, ubi stella, carrot. Aduh, bahagian nak sedap pandangan mereka. Bahagian nak sedap sura, Allahu Rabbi, mereka habis teh. Ayam rebus dulu nak serupuk. Daging rebus dulu nak serupuk. Takut bimbang. Tak bagi kau orang tua, nak kekoh daging, nak puk, cabut gigi basu. Maknanya caknanya bahagian buat bubur surah, tapi
Dok caknanya Islam hak Nabi tinggal. Hak ni nak wayak ni. Dok salah nak buat bubur syura. Saya sekali lagi saya sebut ngadih ni. Nak buat bubur syura buat. Sebab ada hadis Nabi. Buka muka surat 98. Bab siasah muamalat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda apa hak Nabi buat bulan Muharram? Ada situ. Kisah dia bubur Asyura ni. Buatlah. Tapi hak kita nak tegarnya malam ni, jangan kita buat bubur syura saja, tapi kita dah ikut Islam hak Nabi bawa. Sedangkan hak tu sunat. Buat bubur syura ni sunat je. Tapi Islam ni wajib ikut sampai mati. Jangan tinggal tengah jalan. Bulan Muharram ni masing-masing duk sibuk buat syura, tapi Islam tinggal. Hak sunat buat, hak wajib dak buat. Hak ni masalah. Kenapa hak wajib dak buat? Islam tu kena perjuangkan, kena pegang sampai mati. Sampai kiamat. Hak tu wajib. Bubur syura ni hak sunat. Bila masuk bulan Muharram, buatlah. Nak royaknya, buatlah bubur syura tu, tapi jangan tinggal Islam. Hak tu nak royak poin dia, biar faham sikit. Sebablah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kesan yang besar kepada kita orang Islam akhir zaman. Sebab apa hijrah Nabi tinggal kesan yang besar pada Islam akhir zaman? Kerana ramainya orang Islam akhir zaman yang semakin hari semakin jahil, yang semakin hari semakin dah beriman dengan Islam, yang semakin hari semakin jauh dengan Islam. Allahu Rabbi. Marilah kita tengok salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samaa wa ahlas samawati wa ahlal ardh hatta namlat fi juhriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksudnya bahawasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 petala langit dan segala isi 7 petala bumi hinggalah semut yang di dalam lubangnya dan hinggalah ikan yang ada dalam laut sesungguhnya mengucapkan salawat mendoakan supaya mendapat kebaikan bagi orang yang mengajar akan manusia akan kebajikan. Ni maksud daripada hadis yang kita baca tadi, innallaha wa malaikatuhu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ini maksud hadis ni. Baik, kita tengok maksud dia. Apa kaitan hadis ni dengan bulan Muharram ni? Apa kaitan hadis ni dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita baca maksud dia tadi yang pertama. Bahawasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 petala langit dan segala isi bumi hingga semut yang di dalam lubangnya dan hingga ikan yang di dalam lautnya sesungguhnya mengucap selawat mendoakan supaya mendapat kebaikan bagi orang yang mengajar akan manusia akan kebajikan. Nak khabar kepada kita bahawasanya kita kena faham molek. Kena faham macam mana? Yang pertama sekali kita kena faham Allah Subhanahu Wa Taala buat kita ni dalam bumi ni. Duduk kita ni dalam bumi ni. Jadi kita kena ingat. Kita kena ingat macam mana? Bahawasanya yang disebut dengan hadis ni, Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 petala langit dan segala isi bumi hingga semut yang di dalam lubangnya dan hingga ikan yang ada dalam laut sesungguhnya mengucapkan
Salawat, yakni mendoakan supaya mendapat kebaikan. Bagi orang yang mengajar akan manusia akan kebajikan. Tu maksud ayat daripada hadis ni. Baik, kita tengok syarah yang tafsir yang pertama. Sebab apa dia kata bahawasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya sini nak khabar kepada kita, Allah Ta'ala punya hak atas makhluk atas muka bumi ni. Maknanya hak mana atas muka bumi ni, tujuh petala langit, tujuh petala bumi adalah hak Allah Ta'ala. Ingat tu dah, tujuh petala langit, tujuh petala bumi dan sekalian malaikat ni adalah hak Allah Ta'ala. Sebab apa dia kata hak Allah Ta'ala? Sebab di sini dalilnya kita kena faham molek. Faham macam mana? Allah Ta'ala yang maha kuasa ni, segala hidupan atas muka bumi, semuanya hak Allah Ta'ala. Hidupan tak kira, hak laut ke, hak dalam bumi ke, hak dalam air ke, semuanya hak atas daranya, semuanya hak Allah Ta'ala. Sebab apa? Nak royak kepada kita. Nak royak macam mana? Supaya kita ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sekalian malaikatnya yang menjadi petugasnya atas muka bumi ni. Yang menjadi petugasnya atas muka bumi ni. Oleh itu, kita manusia akhir zaman ni tak boleh nak lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh nak lari daripada bumi Allah Ta'ala. Sebab apa dia nak lari daripada bumi? Ni, dia sebut dah. Bahawasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan segala isi tujuh petala langit. Sebut tujuh petala langit ni, planet ke, matahari ke, bulan ke, bintang ke, termasuk dalam ayat hadis ni. Tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Hak Allah Ta'ala dah ke? Bulan pun hak Allah Ta'ala, matahari pun hak Allah Ta'ala, bintang cakrawala di langit pun hak Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kita kena faham molek. Bila kita masuk bulan Muharram hijrah ni, kita kena berhijrah hak daripada jahil biar jadi berilmu. Daripada dak ngaji, biarlah kita ngaji. Daripada dak faham suatu benda perkara bab agama, biarlah boleh sutir pun tak apa dah faham bab agama. Ni hijrah yang pertama yang perlu ada pada kita. Allahu Rabbi. Sebab apa kena ada hijrah ni? Sebab nak royaknya. Kita ni akhir zaman dah. Kita ni akhir zaman dah. Kalau ada lagi orang zaman kita ni dok hijrah daripada jahil kepada berilmu, berat nanang. Nombor satu ingat malam eh. Hijrah daripada yang pertama disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Qarawi. Kata Syekh Dr. Yusuf Qarawi yang pertama daripada jahil kepada berilmu. Hak ni wajib fardu'ain. Kalau dok pandai semayang, wajib belajar semayang. Kalau tak pandang ngaji, wajib belajar ngaji. Iaitu surah yang diwajibkan pada setiap manusia, suratul Fatihah. Maknanya wajib ni. Surah Fatihah ni, surah yang wajib, fardu'ain pada setiap manusia. Kalau ada manusia atas muka bumi Allah Ta'ala, yang mengaku Islam, yang mengaku beriman dengan Allah, tapi tak pandai baca Fatihah, jatuh dia dosa besar. Ingat molek. Ingat molek. Suratul Fatihah adalah surah yang wajib. Kita orang Islam bila mukallaf balik berakal nak cari kakak semayang, wajib belajar lagi. Ingat tu deh, wajib belajar suratul Fatihah. Hak lain hukum dia sunat, tapi Fatihah hukum dia wajib. Barang siapa yang tidak belajar, barang siapa yang tak faham, barang siapa yang tidak mendalami sehinggakan dia baca Fatihah salah, hukum dia dosa besar. Wajib kena betul, wajib kena tahu tujuh ayat ni. Tujuh ayat Fatihah ni wajib. Tak kira kita ni orang susah, orang senang, orang kerja kerajaan, orang kerja kampung, orang berjawatan, sultan ke, perdana menteri ke, esko ke, wakil rakyat ke, wajib faham, wajib betul, wajib kena ngapa tahu tujuh ayat Al-Fatihah ni. Ingat molek. Siapa-siapa yang tak faham, tak betul lagi Fatihah, sehingga dia tak reti baca Fatihah, orang gini jatuh hukum dia dosa besar. Allahu Rabbi. Bila kita teh baca Fatihah, mula. Fatihah ni bunyi tujuh ayat je. Tapi terang baca teh depan tu guru seorang-seorang. Mula tu, baik.
Siratal ladzi siratal labi. Ha ni. Masa baca seorang sedap, baca ramai-ramai sedaplah. Tak nak betul depan tok guru, tok guru panggil seorang-seorang. Ha, malam ni kita ada kelas. Kelas mengaji Quran, nak betul Fatihah, nak betul Tahiyah. Ha, baca seorang-seorang. Ha, waktu itulah mula mari. Buat gedebor, buat kenaling, buat gunyuk, buat naik darah tinggi. Buat gedik peha. Buat gegur tangan. Waktu mana? Bila kita berdepan sesama se. Bila baca situ, barulah kita tahu. Kita boleh baca tak Fatihah. Sebab baru ni saya teringat. Kebetulan saya mari semayang lewat. Minta maaf saya sebut. Ada kuliah tu saya sebut. Saya pergi tempat tu, kebetulan saya sapa lewat. Tu imam hok piping jadi imam waktu tu baca surah Fatihah nak royaknya hok dak betul makhraj, dak betul sebutan, dak betul hukum, kita bertepi tu dak ingat ni masalah. Hok dak ingat ni berat nanang daripada doktor lagi. Hok kata siratal ladzi siratal labi tu hok tu dak betul sebutan, kita maaf lagi. Hak dah ingat ni. Alhamdulillah Rabbil Amin. Ar-Rahman Rahim. Malik Yawmiddin. Iya. Iya tu dia ulang 3 kali. Dah ingat situ. Kita kata berat nanang. Kalau ayat Fatihah dah ingat, nak jadi tu imam berat nanang. Kita makmum duduk belakang, terpaksa mufarakah. Dah sah semayang. Kalau Fatihah tu, dia tinggal rukun, tinggal bacaan wajib, dah sah semayang. Kena ingat molek. Sebab itulah, tolong siapa-siapa hak dah betul pergi Quran, siapa-siapa hak ngaji dak laca, kita tak ambuh gi kok Quran tu nak betul Fatihah sudahlah, sebab ni wajib. Kalau kata nak ngapal surah Quran, dengar umur kita ni masing-masing akan cakap dak dan dak ustaz weh ambil 60 tahun dah nak sebut nak tengok Quran pun pakai spek power 500 dah, sebelah-sebelah power spek 500 dah, dan apa hak kekok super bulang tu mendapa tahu. Aduh. Hak kekok super bulang tanweng tu. Dak reti nak sebut dah. Ya mana sebut kekok bulang je. Nak royak. Dah secaralah hak Quran tadi dengan umur kita. Tulung betul Fatihah dulu. Tulung betul Fatihah dulu. Takut Fatihah kita baca tunggal langgar 7 ayat je bunyi tapi salah banyak. Hak ni bahaya. Sebab syarat sah sembahyang mesti betul Fatihah. Ingat dah? Syarat sah sembahyang mesti betul Fatihah. Kalau Fatihah kita dah betul, macam mana sembahyang kita Allah nak, Allah Taala nak terima, macam mana sembahyang kita nak sah. Ada satu kisah di tempat saya, time baca gini, tok guru panggil teh seorang-seorang. Siapa giliran seorang perempuan tu, tok guru kata apa? Ceteh baca teh sekali depan. Ayat orang kampung tahulah. Ayat orang kampung dia tak sebut suratul Fatihah. Dia tak sebut gitu. Orang kampung bila cakap Fatihah tu dia panggil surah Tahiyah. Tahiyah. Dia rekah lagi pada Fatihah. Suratul Fatihah. Boleh orang kampung kita surah Tahiyah. Baik, kisah saya sebut ni ada kisah benar berlaku tempat saya. Tok guru panggil dia, "Ha, kita betul Fatihah ni." Siapa giliran puan tu? Ha, cik baca Tahiyah sekali nak dengar. Dia pun berapa? Tak fikir panjang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyah. Boleh sakit. Ni kisah benar ni. Bukan saya reka. Orang puan ni hidup lagi ni. Orang puan yang saya sebut ni hidup lagi ni. Allahu Rabbi. Kita dengar nak kecil nak kain. Nak suka kuat-kuat takut malu. Tapi gitu lah. Gitu lah. Habis. Sutir surah pada ngokong macam buat tiruk. Sutir surah tunduk kekok macam roti tu. Pakak suka. Dah kerana dia ni. Oh sedap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyah. Kita ni padahlah tak baca dah kau ni. Sutir surah kekok macam roti tu baru jam. Nak suka kuat takut malu ke orang puan tu. Nak royak. Kisah ni jadi tempat saya. Jadi ingat molek. Ha, dah teh seorang-seorang tak apa lagi. Teh depan tok guru seorang-seorang mula baca. Nak buat siratal ladzi zat depan tu siratal ladzi dak jadi setaran depan tok guru. Siratal labi boleh depan tok guru. Jadi nak royaknya dengan hijrah yang pertama ni, tolonglah siapa-siapa hendak betul pergi Fatihah, hijrahlah daripada jahil
kepada berilmu. Kadak betul tulah betul ngadap tunggu-tunggu orang hak boleh Quran. Cari hak boleh-boleh Quran tulah betul Fatihah. Dak betul hak bab lain surah lain hak tu sunat je. Faham eh? Quran surah lain sunat je. Al-Baqarah apa ni? Maryam, Ibrahim, surah apa nama ni? Al-An'am, Al-Waqi'ah, surah Yasin, surah Al-Mulk atau sunat je. Tapi Fatihah wajib. Siapa dak betul Fatihah, semayang dia dak sah. Daripada awal dia semayang, siapakah dia mati kalau dia Fatihah dak betul dak sah semayang. Ingat molek. Sebab itulah bila masuk bulan Muharram ni, suka saya peringat di saya, hijrahlah daripada jahil kepada berilmu, daripada reti Quran, belajarlah Quran. Takut bimbang kita didakwa di hadapan Allah Taala kayak gini dengan dakwaan sengaja tak belajar. Boleh sakit. Kalau kita sengaja tak belajar boleh sakit kita akhirat lagi. Tak lepas hukum. Jadi biarlah belajar walaupun tak boleh betul habis, sekurang-kurangnya kita boleh betul sepatah dua patah ataupun satu ayat dua ayat. Tak apa. Asal kita belajar, asal kita betul. Siapa narak dah nak sebut terus dah. Kerah dah lidah. 70 tahun dah. Tak apa. Dimaafkan syarat. Asalkan belajar, asalkan betul. Tapi kalau betul pun 5 tahun dah duk main siratal ladzi dia nak sebut, main labi-labi macam labi air macam, tak apa. Dimaafkan syarat. Sebab banyak orang tanya kita, dah guna ustaz. Umur dia 70 tahun dah. Gigi palsu ada sepasang. Taing buang gigi palsu dah dah sebut terus. Jadi pisang puto, pisang puto. Nak royaknya, tapi pakai gigi palsu je jadi tailor pula. Jadi tailor kenapa? Jadi labi pula. Kalau buang gigi palsu jadi pisang buta. Sirata, sirata. Maita, buta saja. Pakai gigi palsu jadi telur. Dari nak sebut zazi, zizi. Jadi sirata labi. Sebab gigi palsu rapat molek. Tak tubik angin. Gigi palsu rapat molek, tak tubik angin. Tak ada ni zi. Sirata lazi. Sebab gigi palsu jadi sirata labi. Jadi nak royaknya, dimaafkan syarat. Kita cuba sebut dah, tak boleh juga. 70 tahun dah duk mai sit isap rokok daun. Nak buat mana? Dia perokok tegar. Lidah dia duk mai sit rokok daun. Belajar 10 tahun dah surah. Tapi dia nak sebut molek lagi. Wa iyyaka nasta'in. Ain tu bunyi wa iyyaka nasta'in. Pa'in macam tu baik. Nyaknya pa'in jual nasi laut. Maknanya dimaafkan syarat. Dimaafkan syarat apabila kita dah nak sebut dah. Lidah kerah dah. 80 tahun dah umur, tarik dah halkong, jadi pendek dah. Dia main, wa iyyaka nasta'in, dan dia sebut, wa iyyaka nasta'in macam. Pa'in, pa'in, dan orang mana? Dimaafkan syarat. Yang penting, belajar. Tu, dua contoh yang kita nak sebut malam ni, daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada jahil kepada berilmu. Ingat molek. Sebab apa? Kita hidup atas muka bumi ni, duduk dalam ilmu Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Allah tahu apa yang ada dalam perut kita. Kita ni betul tak belajar? Kita ni orang yang jujur tak dengan Islam? Dan kita ni betul tak apa yang Allah Ta'ala suruh kita betul? Itu nak wajaknya. Hijrah yang pertama. Dan segala isi bumi ini hinggalah semut yang di dalam lubangnya. Maknanya sini semut yang ada lubang pun ialah dalam ilmu Allah. Bukan saja-saja semut dalam lubang tu. Kita tengok lah. Anak-anak semut dalam lubang tu bukan saja-saja. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kalau kita hari ni nak buat sendiri sarang anak-anak, jadi ke tak? Tak jadi. Kita ambil seluk lembek, kita topok-topok-topok buat pusu. Kita topok buat macam betul usul. Tapi lubang dalam highway dia, nak jumpa ke ratu dia, tempat simpan makanan dia, jadi tak itu tak? Tak jadi. Nak royaknya bangunan pusu semut tu dia ada tempat. Apa dia? Ratu dia duduk. Ada tempat orang kerja. Anak-anak kerja. Ada tempat anak-anak jatang. Ada tempat anak-anak tina. Nak royaknya serma dalam ilmu Allah. Kita nak buat sendiri pusu tu, ambil tanah liat, tak jadi. Nak royaknya. Sebab tu dia sebut, hinggalah semut yang di dalam lubangnya dalam ilmu Allah. Dan hinggalah ikan yang dalam lautnya ilmu Allah Ta'ala juga. Ikan yang ada laut ni. Kita tengok start dari zaman toki kita dulu, tonyang kita yang ke laut. Siapa zaman kita ni? Habis dah ikan? Dah habis. Ni ilmu Allah. Nak suruh kita nampak. Atas dunia ni wajib belajar.
Jangan kita tak belajar jadi jahil dan apok ilmu Allah Ta'ala. Baik, start dari zaman toki kita dulu, hok mana ke laut duk biar patah, sapan learning kita duk makan ikan layang mata merah, sapan learning kita duk makan ikan air singgang, sapan learning kita duk makan kembung, dah habis ikan laut. Ni, dengan ayat hadis Nabi ni. Dan hinggalah ikan yang dalam laut, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita nak buat ikan seekor pun tak boleh. Pandai-pandai aja kita buat reka ikan plastik. Itu pandai. Ikan plastik kita pandai reka. Cak spray, kala ni nak buat upang ikan. Itu pandai reka. Tapi, nak buat ikan hidup dengan nyawa tak boleh. Sebab bukan ilmu kita. Ilmu Allah Ta'ala. Oleh itu, bila nampak ikan tu dalam ilmu Allah Ta'ala, sombong lagi ke kita ni, atas dunia akhir zaman ni? Nak sombong lagi ke kita atas dunia ni, akhir zaman ni? Jangan sombong lah. Kena hijrah dengan Nabi sebut ni. Baliklah dengan Islam, dan kita jadi orang betul-betul pegang Islam sampai mati. Ni hijrah yang sebenar. Hinggalah ikan yang dalam laut, semua dalam ilmu Allah. Jadi, kita kenalah ingat pada Allah. Start berzaman budak, mok kita, kenyek nasi tenyek, gaung ikan layang sebab kita. Sapa karining, kita duk makan ikan tu rezeki Allah. Faham tak? Kita zaman budak, mok kita wi makan nasi tenyek. Nak wi nasi saja, kita jelek. Puek, puek. Mok dah akan nak surat. Wi nasi, kenyek dengan, apa ni, dengan sudu, terah surat nasi tawa. Pandai pun duk jelek. Jelek. Tapi bila gaung ikan, ubah karut sikit, hodoh, laju je surat makan. Betul tak? Nak royaknya rezeki Allah Ta'ala tu, budak tu pandai reti bahasa dah. Makan ikan, gaul dengan nasi, tenyek. Wih nasi saja tak bersetarang. Ni, royak dalil. Ikan dan laut tu, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita je, makan hari-hari. Start daripada budak makan ikan Allah Ta'ala, daripada laut. Sikit habuk dah ingat. Semuanya mari dengan Islam. Supaya kita beriman dengan Allah. Tu nak balik dia faham. Sesungguhnya, mengucap selawat, mendoakan supaya mendapat kebaikan bagi orang yang mengajar. Sebab apa dia kata, hadis Nabi kata, sesungguhnya mengucap selawat. Selawat, yakni dalam hadis ni diterjemahkan dengan mendoakan supaya mendapat kebaikan. Ingat molek. Kita duduk atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, doa ni senjata hak masing-masing pada setiap orang manusia. Ingat deh, setiap manusia ni ada senjata dia masing-masing, iaitu doa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa hadis Nabi ni sebut? Mendoakan supaya mendapatkan kebaikan. Sebab apa nak mendapatkan kebaikan? Rezeki hak kita makan, mendapat kebaikan untuk jasad kita, untuk ruh kita, jasmani, rohani kita. Kita ambil pakaian daripada rezeki Allah supaya mendapatkan kebaikan, nak tutup aurat, aib maruah kita. Tu. Kita ambil pohon kayu, kita buat proses daripada balok jadi papang, buat rumah, tempat berteduh. Pohon kayu hok jadi daripada balok jadi papang, jadi ke rumah hok Allah Ta'ala. Kita doa supaya mendapat kebaikan untuk kita guna atas dunia ni. Tu. Kita ambil besi daripada perut bumi, proses besi sampai jadi sekeping. Daripada besi kita buat kereta. Kereta kita naik pergi situ, pergi sini. Besi yang kita ambil daripada perut bumi tadi, biji besi tadi, kita doa supaya memberi kebaikan dalam hidup kita. Ni, nak balik kepada ayat ni, sesungguhnya mengucapkan selawat, mendoakan supaya mendapat kebaikan. Atas dunia ni, kita nak kebaikan. Tak ambuh hak jahat. Hak jahat, kita tak ambuh belaka. Tapi hari ni, akhir zaman, hak jahat orang terbaik buat. Nampak tak? Hari ni, dia balik dengan hadis ni. Kita nak kebaikan, tapi hari ni orang jadi balik air. Hak jahat je terbang buat juga. La ilaha illallah. Sedangkan hadis Nabi sebut, mendoakan supaya mendapat kebaikan. Kita nak hak molek, hak baik. Sebab hak baik, hak molek ni, hak ni je ada nilai di akhirat lagi. Ingat dah? Segala amal kebajikan, amal soleh, pahala hak kita buat atas dunia ni, kategori amal yang baik, hak nak mendapat kebaikan di sisi Allah akhirat kali. Hak jahat, hak buruk, dosa, maksiat, hak ni kena ingat. Hak ni mendatangkan buruk, padah, bencana, azab bagi mereka yang bawa depan Allah Ta'ala. Tu, biar kita faham boleh. Bawa kebaikan, insyaAllah akan selamat. Bawa pahala, amal soleh, depan Allah Ta'ala akan selamat. Tapi barang siapa yang bawa maksiat, bawa dengan derhaka,
bawa dengan kezaliman, tak beriman, tolak Quran, tolak hari Nabi, hak gini celaka akhirat. Sebab kena ingat, sesungguhnya mengucapkan selawat, mendoakan supaya mendapat kebaikan. Oleh itu, kita orang Islam akhir zaman ni, kalau bab kebaikan ni tolong beringat. Sebab dia bab kebaikan tolong beringat. Hari ni jadi payah nak buat amal baik ni. Allah Rabbi, nak buat amal baik ni payah. Tapi dia kan buat mungkar, nak buat keji, nak buat maksiat, mudah sangat je ni. Mudah sangat je nak buat keji, buat mungkar. Hak baik ni susah sangat. Terang tengok gini ya. Bab sejid surah dalam perkara kebaikan, kebajikan, amal soleh, mari semayang jemaah. Hari ni kita tengok sejid surah renggih lagi akhir zaman ni. Minta maaf saya sebut. Renggih lagi. Orang tak berahi lagi buat kebaikan akhir zaman ni. Tak berapa nak mari lagi sejid surah. Nak royaknya, bak baik ni susah orang nak buat. Sebab apa baik ni susah nak buat? Tak ada orang bayar gaji. Tu. Tak ada orang bayar gaji buat baik ni. Tebang mari awal-awal garik, tak ada orang wi 50 ya 100 ya. Sebab tu payah orang mari. Nak royak dalil dengan hadis ni, inilah tanda akhir zaman. Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Jami' Usul, akhir zaman manusia nak buat kebaikan ni berat tulang belaka. Tapi nak buat kejahatan, kemungkaran, Allah Rabbi, mudah sangat je. Kau telefon dia boleh buat kejahatan. Hari ni contoh terang-terang. Sebab tu kita tak pelik hari ni. Kenapa kita tengok hari ni? Masjid kau sehari kau banyak buat. Tempat saya ni di kampung Jambu Okok, dimaklumkan kos tu sampai 8 juta. Kejut dia tengok. Bila patah kampung Jambu Okok ni, live ni biar dengar lah apa. Mung tender, aku tender, aku tender, baru ni wakil rakyat mari, 8 juta masjid tu. Saya kita tengok, saya rasa, kita bukan arkitek, kita bukan bahagian juru pelang. Tapi kita fikir logik akal, 3 juta dah akan besar. Tapi kalau 8 juta ni, kita tu terang, ni jenis masuk poket ni. Jenis kekoh masuk poket, buat senyap bawah meja. Hak 4 juta lagi. Nilai sejid dah habis 8 juta. Tambah-tambah masjid kapung. Bukan mukim, bukan daerah, bukan negeri. Kecuali masjid tengah bandar Kuala Terengganu. Itu lain. Masjid negeri. Masjid negeri. Ini masjid kapung. Situ berapa ekor kalau capung ngejing orang ramai. Kalau orang situ, kita boleh bilang lagi rumah dia. Direct patah yang pokok tu, dok ramai mana. Satu federal atau abang je dalam. Kita siasat dah. Federal atau abang satu je situ. Dok penuh pun sejid. Tapi dia punya buat, ya Rabbi Alamin. Siapa menelangkoh 8 juta. Nak royaknya dengan hadis ni, bab kebaikan, ingat molek, susahnya orang nak buat. Tapi kebaikan hak kita bimbang, ada benda yang jahat. Ada niat hak betul. Sebab tu kata, bila niat hak betul, bukan jadi kebaikan dah. Orang nampak sejid baik, tapi tengok ke belakang. Betul lah sejid tu molek, mulia. Tapi tengok ke belakang. Adakah muat sejid tu ikut syarak? Adakah muat sejid tu tadi mengikut hukum yang disyariatkan? Tengok penduduk kampung dulu yang sejik. Ni dok. Dok tengok sikit penduduk kampung pakai buat je. Buat, jadi ke haram. Sebab kenapa? Bahang pitis. Kau habis 3 juta, royak 8 juta. Jadi, mana lagi 5 juta? 3 juta habis buat sejik. 3 juta habis buat sejik. 5 juta bagi kroni. Ni, hak berlaku sekarang. Tolong sedar. Kingat molek. Sebab itulah, kita terima berita hak dulu berlaku Terengganu, hari ni tak selesai lagi. Di Pulau Wamang, apabila buat masjid Kristal. Ingat tak tu? Masjid Kristal tu. Waktu kerajaan negeri Terengganu buat masjid Kristal, waktu tu tak fikir lu penduduk. Syarat sah buat masjid, syarat sah semayan jemaah, mestilah ada penduduk yang bermastauting situ 40 buah rumah, 40 orang. Kalau tak ada rumah, tak ada orang bermastauting 40 orang, tak ada penduduk, tak sah semayang jemaah. Tu, nak royak. Tapi bila buat sejid, sudah dah baru ingat. Ingat masa mana? Waktu dia jemput Syekh Dr. Yusuf Qaradawi mari ke Terengganu tu. Waktu tu aku teringat. Kata Syekh, masjid ni tak sah semayang jemaah. Baru mikir. Pakai mufti baru mikir. Dari semayang jemaah. Malu sutil. Nak kabur. Nak royaknya, ni lah. Hak berlaku akhir zaman yang kita kena faham. Baik. Bak kebaikan ni payah orang nak buat. Melainkan hak jahat dulu nampak. Sebab tu kata orang duk nampak, oh sejid bagus, bagus, baik. Tapi tengok kat belakang, kita bimbang hak jahat duk depan. Hak buat sejid tu betul dah,
suatu kerja yang mulia, suatu kerja yang baik untuk persediaan rumah Allah, orang kemudahan orang semayang. Tapi kerana jalan tu tak betul, kaedah tu membelakangkan syarak, jadi haram. Jadi haram waktu sejik. Ingat molek, sebab duk bahan pitih. Kalau dia waktu ambil pitih poket dia, tak apa. Ni ambil pitih orang ramah, pitih kerajaan. Bila waktu gini, penuh ranuh habis. Ha, ingat molek, hal inilah yang berlaku mutaakhir ini, kita kena sedar. Bab kebaikan ni, jangan buat main-main, susah sebenarnya. Kalau buat jujur, ikhlas amanah betul-betul, susah. Melainkan adalah poleng dia. Melainkan adalah muslihat dia. Allahu Rabbi. Kau ni kita takut akhir zaman. Sebab itulah kita, baru ni saya sebut dah kuliah saya di dua tim masjid ni. Saya kata, hari ni orang duk balas bak sejid surah berlambak. Saya sebut di apa ni jambu pokok ni. Ada setepak tu masjid surah, dia jadi dua ting. Ting orang muda, ting orang tua. Orang muda nak atur kuliah, orang tua duk wih. La ilaha illallah. Orang muda bersungguh nak jemput ustaz-ustaz dari luar nak ngajar kuliah tempat kita, dia duk wih. Astaghfirullahalazim. Kita kata jangan buat gitu. Bicam molek dalam perkara maslahat umum yang mensabitkan cabang agama, cabang dakwah, kita kena imarahkan surah masjid. Jangan sampai jadi sejid surah besar tapi program imarah satu sikit abuk. Ini banyak dah berlaku dah ni. Masjid bapa. Ayat utianu. Masjid bapa. Tapi sebulan dua orang je mari ngajar. Sebulan dua orang je tangan penuh sejik. Hak lain 28 hari kosong. Tinggal Tok Imam, Tok Bilal. Lepas tu Tok Siok tukar sapu tak cicok. Hak ni berlaku sekarang. Saya penuh satu kisah tu nak pergi kuliah di masjid apa ni, di masjid Bukit Cepedok Jerung. Kebetulan saya ada musakoh, saya lewat. Bila kita lewat, kita tengok sejik hak berdekatan, kena semayang tu. Kita berhenti semayang sejik kubu. Mungkin orang tahu belakang masjid kubu ni. Nak royaknya kita semayang maghrib itu, Tok Imam, Tok Bilal, JKK, Tok Siok, 4 orang. Kita bilang sekali ngecicok dinding, 8. Tu je ada. Terkejut. Bila kita dia tengok kita pakai jubah mari semayang 2-3 orang ni, kejut dia. Dia ingat ke takut salah jadual main ngajar sejik dia. Sapa Tok Imam tengah wirid tu paling ke belakang. Ya tu orang mana jubah mari. Dak aja tengok sejik aku. Nak kabarnya. Nak kabarnya keadaan masjid hok kebiasaan tak ada orang, bila mari orang luar sikit susah lalu. Dah. Sebelum ni 4 orang. Bila mari 5 orang, ayu rasa susah lalu. Nak royaknya. Itulah hakikat berlaku ni. Allah Rabbi, bak kebaikan ni payah. Buat boleh. Bangunan buat sejik boleh. Tapi tugas nak imarah tu, nak pergi semayang jemaah, nak pergi kuliah, nak atur program agama, hok ni payah. Ni berlaku sekarang. Oleh itu kita kena ingat, kalau ada nyakit ni tulah betul. Tulah betul, kita bimbang kalau nyakit ni tak betul, ia jadi masalah mutaakhir ni. Sejik besar comel, kipas kapal terbang 5 butir pasang. Kita mayang macam belong jubah kita. No, kipas kapal terbang. Tapi orang tak ada. Gimana habis orang nak royak? Payahnya akhir zaman ni orang nak buat kebaikan. Hal tu kita kena faham ni. Sebab itulah sesungguhnya mengucapkan selawat, mendoakan supaya mendapat kebaikan. Kita nak kebaikan ni, kita nak bawa ngadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak bawa kejahatan, kita bukan nak bawa dosa. Hari ni yang kedua kita nak sebut, kebaikan ni payah orang buat, ramai orang buat dosa, ramai orang buat maksiat. Allahu Rabbi. Semalam siapa pergi pastaking malam, tengok dapat ucapan musyid duang sebut. Akhir zaman ni nak royak. Umpama kita bina sebuah rumah, kita atur bata untuk membina Islam, orang pula buang batu-bata tu hak kita bina Islam. Ni berlaku lah ni. Musyid duang sebut malam. Saya ingat kata-kata di dalam ucapan dia kata, bagus musyid duang. Sebut benda ni bagus. Sesuai sangat dengan keadaan sekarang. Hari ni orang Islam, kita bina Islam, dia je buang Islam tu. La ilaha illallah. Kita nak daulatkan Islam, dia je punuh ke Islam. Kita nak mengharamkan benda yang dihalalkan, dia perosok pula. Kita nak mengharamkan benda yang dihalal, dia buat jadi halal tu jadi haram pula. Allahu Rabbi. Pusing kau tu, dia lipat kau ni. La ilaha illallah. Macam kala je king.
Kita tindih atas kepala, pah, ya bekah ekor. Silap bekah, bukan boleh nyakit kita. Begitulah Islam akhir zaman. Kita pitah kau ni, ya pitah kau ni. Allahu Rabbi. Tahu dah isu dah, nak rayaknya ni. Dalil nak rayak. Hak musyidu'an sebut tu, umpama kita bina sebuah bangunan. Kita atur susun bata, nak bina Islam tu, biar Islam tu memerintah. Islam tu mentadbir. Islam tu tarbiyah kita. Dok. Ya buang pula batu-batu Islam tu, tak ambuh tengok Islam. Tak ambuh tengok Islam memerintah. Tak ambuh tengok Islam tu mengurus tadbir kehidupan. Ni yang berlaku lah ni. Allahu Rabbi. Kita sibuk duk bangkang, duk sekat. Pesta arak. Tengok baru ni. Kita sekat. Kita halang. Tengok kita buat di Kuala Lumpur. Berapa orang pimpinan kita sedaya upaya bantah selepas semayang Jumaat di masjid-masjid. Di masjid-masjid kita buat bantah tak buih pesta arak. Boleh ke orang hok gini ia sengaja buat putus pula. Ia putus Islam tu nak suruh jadi juga pesta arak. Hok kita paling sedihnya ni kata bila hok paling sedihnya orang hok pegang negeri sendiri membenarkan negeri dia buat pesta arak. Allahu Rabbi. Pemimpin negeri membenarkan negeri dia buat pesta arak. Tu big statement, tu big internet, surat khabar. Benda apa ni? Ni, orang duk sibuk nak buat kebaikan, dia nak buat keburukan. Orang duk sibuk nak buat pahala, dia nak sibuk buat dosa. Ni, orang sibuk susun bata buat Islam, dia buang bata buat Islam. Astaghfirullahalazim. Orang gini, jangan kita ikut akhir zaman. Punuh. Ni, baliklah kita kepada kebaikan. Jangan ikut orang yang buat jahat, orang buat zalim ni. Allahu Rabbi. Tu hak jelas baru ni. Mengenai pesta arak. Negeri Selangor, we benarkan tempat dia buat pesta arak. La haula wala quwata illa billah. Hak gini. Sebab tu kalau kita cakap tak, orang marah. Tapi ni hakikat hukum. Kita cakap ni hukum. Bukan kita pandai-pandai. Nak royaknya, barang siapa yang memberi ataupun membuat atau sengaja mengadakan pesta arak ataupun jamuan arak, ingat dia termasuk dalam hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis 40 peristiwa akhir zaman, yang mana 15 perkara yang boleh mengundang bala Allah mari cepat. Ingat deh, kalau buat pesta arak, benda ni boleh mengundang bala Allah mari cepat, musibah bencana mari cepat atas muka bumi apabila kita buat pesta arak berleluasa. Allahu Rabbi wa na'uzubillah min zalik. Sebab itulah kita nasihatkan, hak mana berani gini tolong tarik balik. Takut kita bimbang. Hadis Nabi hak kita baca ni suruh buat kebaikan, dia dah sibuk buat kejahatan. La ilaha illallah. Ni hak sebut orang mutakhir. Hak sebelum ni tengok baru ni. Ada seorang hamba Allah tu sanggup sanggup waktu baik fatwa statement nak reka, nak suruh jadi LGBT. Malang dekat Fastakin sebut juga malang. LGBT. Kalau kita sebut kapur ni tak faham. Orang-orang tua, orang lama-lama. Berapa kau ustaz weh? LGBT tu lembu ke, kubah ke, kambing? Eh tu lembu. Ke berapa ustaz? Orang tanya pula LGBT tu. B tu berapa? Cek B. Eh bukan. Dah, T tu berapa? Nak royak. Orang lain dah tahu. LGBT ni lesbian, gay, homoseksual. Homoseksual hubungan sejenis. Yang mana tubik ni, seorang ni, hak berani ni, nak menghalalkan benda yang haram. Ni. Hak buat ni bukan orang kafir, orang Islam. Nak punuh ke Islam tu. Kita susun bata buat Islam, dia pula buang bata hak Islam kita tu. La haula wala quwata illa billah. Hak jom buat statement ni, nak royak deh. Kalau atur raya kalau kita berobat tu, comel atur raya lagi. Teruk dia lagi pada atur raya. Kalau kita lepas atur raya, tengok dia atur raya lagi. Takut dia lagi. Mana jahatnya golongan akhir zaman yang nak buat benda gini. Kita nak tanya surah kapur baluh ni. Orang surah kapur baluh ni ada ke orang keris nak berlawan dengan keris? Faham tak tu? Orang lelaki belaga orang lelaki. Keris lawan keris. Tu biar api pun. Jangan tebang. Orang lelaki nak belaga keris, orang lelaki tu biar api. Dia ada sarung dia. Keris kena masuk sarung dia. Ya? Jangan terbang keris lawan keris. Tu biar api. Orang lelaki nak nikah orang lelaki. Mana boleh? Ni, ada juga golongan hak bengong akhir zaman. Nak suruh jadi LGBT supaya dihalalkan hubungan sejenis. Hak lelaki dengan lelaki, orang puang dengan puang. La ilah lelaki. Ada gamuk ke kita ni? Ke ada kita nak tengok orang lelaki, kita tepek gambar Siti Nurhaliza? Boleh?
Nak suruh jadi lalu. Oh, bodoh berdoa tu. Bodoh berdoa tu nak suruh lalu nafsu. Eh? Tepek gambar artis comel-comel di kepala. Kira suruh mari nafsu. Allah berat nana bawah. Jangan tebang buat gini. Sebab ini kaum yang dilaknat. Yang disebut dalam Quran surah Ar-Rum ayat 102. Quran sebut dalam surah Ibrahim ayat 216. Saya cek sesi hari ini. Tak mana kaum Nabi Lut disebut dalam Quran. Tiga surah disebut. Al-A'raf ayat 208. Tiga surah ni disebut dalam Quran. Allah Ta'ala melaknat kaum Nabi Lut. Oleh kerana dia buat hubungan sejenis. Allahu Rabbi. Eh? Yang pertama disebut dalam Quran surah Ibrahim. Allah Ta'ala mendatangkan hujan batu. Allah Ta'ala buat mari hujan batu. Tipe kaum Nabi Lut habis. Musibah bala bencana. Yang kedua surah, dalam surah Al-A'raf. Allah datangkan. Allah buka perut bumi. Hak bawah naik atas. Hak atas turun bawah. Kaum Nabi Lut ditenggelamkan dalam bumi. Allahu Rabbi. Hinanya kaum Nabi Lut. Apabila dia buat benda yang haram. Tapi boleh juga orang Islam akhir zaman ni nak buat juga benda ni. La ilaha illallah. Nak buat benda ni orang Islam akhir zaman. Ni yang kita kena sedar eh. Eh habis lah tu tubik pula. Pesta gay. Tadi pesta rock. Lepas tu LGBT. Buat pesta gay pula. Ni. Manusia di akhir zaman. Yang bukan buat kebaikan tapi buat kejahatan. Sebab itulah. Sesungguhnya mengucap selawat mendoakan supaya mendapat kebaikan bagi orang yang mengajar. Siapa ni? Ulama. Siapa ni? Tok Guru. Ni. Tok Guru, ulama, orang alim. Berdasarkan dengan hadis ni, bagi orang yang mengajar, dia mengajak kepada kebaikan. Ingat molek. Sebab itulah hadis Nabi ni sebut, bagi orang yang mengajar akan manusia. Sekali lagi saya ulang. Bagi orang yang mengajar akan manusia akan kebajikan. Maknanya ajar manusia ni kepada kebajikan, kebaikan. Termasuk dalam hadis ni. Akhir zaman kita kena ingat. Sebab itulah hari ni kita sedaya upaya ajar orang, beri kefahaman, eh? Kita usrahkan, kita tarbiahkan supaya dapat faham kebajikan ni. Faham molek kebaikan hok disebut oleh Nabi ni. Nabi sebut kebajikan, Nabi sebut kebaikan dalam hadis ni supaya kita faham akhir zaman ni, eh? Sebabnya akhir zaman ni bagi orang yang mengajar akan manusia ni akan kebajikan ni menjadi kewajipan. Bukan sunat, bukan harus, wajib. Wajib mengajar manusia ni supaya apa? Supaya keluar daripada jahil kepada berilmu. Balik situ. Sempena bulan Muharram ni, kita bawa hadis ni, nak suruh balik situ kan? Nak suruh kita ni hijrah. Cukuplah tinggallah zaman jahil tu. Supaya balik kepada berilmu. Cukuplah hak buat maksiat, buat zalim tu. Balik kepada kita ni jadi orang yang baik. Sebab tu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Muharram ni kita kena hayati betul-betul. Kena faham molek. Takut kita duk sibuk buat jahat kemungkaran, kita tinggal dalam perkara kebajikan. Di mana akhir hadis ni sebut mengajar akan manusia akan kebajikan. Sebab itulah hari ni semalam pun Mursyid Duang ada sebut, Tok Guru pada sebut khidmat Islam ni. Kerajaan negeri Kelantan, arwah Tok Guru Abdul Aziz, start dia takbir, dia pegang negeri Kelantan, siapa dia mati tak berhenti. Siapa dia berhenti, tak berhenti ajak orang kepada kebaikan. Hak ni ramai orang nangis. Semalam saya duduk dekat Ustaz Fahwah Makjan. Saya duduk tepi dia. Alhamdulillah, sebelum ni kita duduk dengar dia kuliah dalam internet, dalam YouTube, dalam Facebook. Malam Allah Ta'ala izin saya duduk tepi dia. Ustaz Fawah Makjan ni terkenal di Kedah. Orang yang ceramah usrah ni. Bak baca hadis, nahu sarah, bak tafsir ni. Nak royaknya, saya duduk tepi dia. Dia menangis malam. Bila dengar Tok Guru Haji Adi, ayah cik kita sebut sejarah negeri Kelantan. Waktu Tok Guru pegang negeri Kelantan. Takbir negeri, ajak manusia dengan kebaikan. Ajak manusia ni menunaikan kebajikan Islam. Siapa kemati tak berhenti. Dah kita hari ni, kita hari ni cuba tanya diri kita. Nak berhenti ke buat baik ni? Rasa ke cukup dah kepala? Ha, tanya diri masing-masing. Rasa cukup dah kepala ni? Yang terbang berhenti dengan kebaikan, yang terbang berhenti juang Islam, yang terbang berhenti dengan kerja dalam dakwah Islam ni? Jangan. Tok Guru ni Abdul Aziz, arwah dia, kelek supik air kecing pun masih mengajar di dataran ilmu. Hatu saya cukup.
Teringat siapa lah ni? Arwah kelek pek air kecing waktu pergi ngajar dataran ilmu di Kota Baru. Tak berhenti dalam kerja mendapatkan kebaikan, tak berhenti dalam mengajar akan manusia akan kebajikan. Tak berhenti. Sebab itulah kita kena faham molek hijrah Nabi akhir zaman ni. Jangan berhenti dengan Islam. Tu nak royak, nak sipo malam ni. Jangan berhenti dalam kita ni buat kerja Islam, hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat molek. Sebab itulah bila masuk Muharram ni, sebagaimana mukaddimah saya sebut di, sibuk buat surga, tinggal Islam. Jangan. Buat surga buatlah, tapi kerja Islam jangan tinggal. Kebajikan dengan hadis ni jangan tinggal. Kebaikan kena buat. Jangan berhenti. Nindo jadi habis punuh ranuh, jadi seleheng, jadi musakoh, jadi masalah akhir zaman kerana manusia ni duduk dalam jahil lagi, duduk hijrah. Allah Rabbi. Ramai orang Islam akhir zaman ni duduk dalam jahil lagi, duduk hijrah. Sebab itulah bulan Muharram ni kita baca hijrah Nabi biar nampak. Cukuplah kita duduk dalam jahil. Mari kita balik dengan hadis ni dalam orang menjadi supaya mendapat kebaikan. Orang yang mengajar akan manusia balik kepada kebajikan, balik pada Islam, supaya kita hijrah tu mendapat manfaat untuk kita ni sebelum balik akhirat. Kita hijrah nak balik akhirat lagi, betul tu dengan Islam. Hal tu kita nak. Ni kita bimbang akhir zaman ni, bila dok faham hijrah Nabi, dok mai sambut, dok mai buat bubur surga je. Pas sejik tu sejik ni, surga tu surga ni, bubur surga je. Tapi bab hijrah dak berani nak baca. Bab hijrah tak berani nak buat. Bab hijrah tak ambuh buat kebaikan. Hal ni kita bimbang. Oleh itu, sempena kita masuk bulan Muharram ni, suka saya peringat diri saya, muslim-muslimat sekalian, marilah malam ni, kita hijrahkan kita ni, jadi orang Islam, yang betul-betul pegang dengan Islam sampai kita mati. Dan kita nak hijrah kita ni, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, yang beriman pada Nabi, yang beriman pada Rasul, dan kita nak pikul panji Islam ni sampai kita mati. Itu hijrah yang sebenar. InsyaAllah. Kita nak hijrah ni sampai kita mati, insyaAllah. Kerana barang siapa yang berhijrah dengan Islam, dengan molek, saya nak sebut hadis ni. Nabi SAW menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disyarahkan oleh Imam Sahih Muslim. Nabi kata apa? Barang siapa yang berhijrah dengan Islam, niscaya dia akan menjadi umatku dan akan bersama dengan panjiku di akhirat nanti. Tu Nabi sebut. Barang siapa yang berhijrah dengan Islam, pegang Islam, dok tinggal Islam, yakin dengan Islam, Nabi kata orang ni akan bersama dengan panji dia di akhirat nanti. Bila Nabi kata bersama dia di akhirat nanti, cuba tanya diri kita, tak ambuh ke Islam yang Nabi pegang, hijrah ni, panji ni, kita nak sama dengan Nabi akhirat lagi? Kalau siapa tak ambuh malam ni, orang ni bodoh. Kalau tak ambuh panji Nabi Muhammad ni, orang ni bodoh. Kenapa panji Nabi Muhammad ni? Dengar boleh. Orang tanya pula, ustaz, ambuh tak faham panji Nabi Muhammad ni? Islam. Tu je. Panji Nabi Muhammad ialah Islam yang berpaksi, yang berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu panji Islam, panji Nabi. Ada orang akhir zaman ni tak faham. Tak faham ustaz, weh, panji Nabi ni dera ke? Bukan boh. Bukan dera. Dera tu simbolik, tanda je. Hari ni kalau bab dera, kita nombor satu bukan dera, betul tak? Ha, kita lah nombor satu bagi apa kata dera. Orang repih dera atas retak, kita dulu sekali nak pergi sanggah. Orang buang dera tu kita nak tahu kat sungai. Mana hebatnya kita bab panji Islam. Tapi sejauh mana kita ni pegang Islam yang Nabi buat. Itu ukuran dia. Jangan duduk gagah main taingundi pegang dera je. Kerja Islam tak buat. Ha, rugi orang ni. Taingundi, taing tu kita lah orang yang sungguh pasal dera. Tapi tak dalam Islam, kita tinggal pula syariat. Rugi kita. Faham molek syariat Nabi. Faham molek maksud hijrah ni. Supaya kita jadi orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sambung bulan depan hijrah ni. Kita sambung hadis ni.
saya tanda di hadis ni, insya-Allah kita sambung bulan depan eh. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim تحب العفا فاعف عنا يا الله وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.